lama, terus kemudian kita juga agak repot ya, karena kita juga punya aktivitas, sehingga kita bergabung dengan masyarakat dan sekedar mendaftar pada warga. Bagi yang ingin periksa maupun ingin kontrol ke rumah sakit, sebaiknya kita menggunakan aplikasi online yang sudah disediakan oleh masing-masing rumah sakit, karena itu akan membantu kita dalam menghemat waktu, terus kemudian kita juga tidak akan repot untuk datang ke rumah sakit hanya sekedar untuk mengantri, sehingga mungkin beban daripada rumah sakit sendiri itu bisa berkurang. Apalagi sekarang kita lagi dilanda wabah corona, sehingga mungkin kita nggak perlu berkumpul, tapi cukup bisa mengakses di rumah. Selamat pagi, kami dari RSUD Bendahara Kota Pekalongan mengucapkan terima kasih atas sambutan manajemen dan tim IT RSUN Kota Semarang, di mana kami sudah melakukan kunjungan terkait implementasi rekam medis elektronik yang sudah implementasi di RSUN Kota Semarang. Aplikasi tersebut sudah berjalan dengan baik, dapat mengefisiensikan pelayanan dan sumber daya yang lain. Harapannya setelah dari sana, kami di RSUD Bendan juga dapat mengimplementasikan sistem tersebut untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di RSUD Bendan Kota Pekalongan. Semoga kerjasama ini berjalan terus, saling mendukung dan berbagi. Terima kasih.